Dan hari ini saya mau memberikan kejutan dari saya sendiri, teman-teman. Tapi lihatnya, lihat Mbak pakai mukena gitu, cantik loh. Iya. Asik gitu. Ketemu saya dari dulu, mungkin Mbak masih TK dong. Kalau sekarang kan. Tapi selera saya tetap yang muda dong, Mbak. Iya. Saya mau kasih hadiah juga ke teman-teman. Mau kasih hadiah janda, duafa, anak yatim yang membutuhkan. Insya Allah, mudah-mudahan saya tetap amanah. Pulsa 20 ribu, sebesar 20 ribu. Bagi teman-teman yang bisa menebak, mentang-mentang punya uang 1 juta nih, sok gaul nih sekarang. Pengen gak punya HP? Pengen banget. Pengen? Pengen banget lihat TikTok, lihat YouTube. Mbak, jangan nangis dulu, Mbak. Saya peluk deh. Dipeluk ya? Iya. Kangen? Kangen lah, Mas. Kangen? Iya. Bentar, teman-teman, saya gak kuat. Malah saya yang pengen nangis, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV, bertemu kembali dengan saya di sini, dengan Ivan tentunya ya. Tempat ini pasti tahu, teman-teman. Saya alhamdulillah sekarang mau menemui Mbak Firoh. Ini sudah sore, teman-teman. Sebelum lanjut, kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan. Amin. Kita ke Mbak Firoh. Saya ingin memberikan kejutan. Saya 3 kali memberikan kejutan. Sekarang, saya 3 kali memberikan kejutan yang datangnya dari tamu Allah, dari hamba Allah. Dan hari ini, saya mau memberikan kejutan dari saya sendiri, teman-teman. Dari saya sendiri. Nah, kira-kira apa kejutannya ya? Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, supaya channel ini semakin cepat berkembang, teman-teman. Langsung kita ke rumah Mbak Firoh. Mungkin saya cepat-cepat aja karena saya buru-buru juga, teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, Mbak. Habis sholat? Iya, habis sholat. Oh iya, iya, Mbak. Iya, Mbak. Habis sholat asar? Iya, habis sholat. Iya, iya, Mbak. Waduh. Alhamdulillah, Mbak Firohnya nggak pernah meninggalkan sholat ya? Di rumah. Iya, iya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih banyak. Nggak bosan, Mbak? Nggak, kemarin. Senang, saya baru kemarin ya ke sini, sekarang ke sini lagi. Iya, enggak apa-apa. masih pakai Mbak kaos ini? Iya. Iya, dipakai apa? Dua berarti satu baju dipakai 2 hari. 2 hari. Enggak. Mandi, baru ganti. Iya. Oh, gitu. Kalau kerja pakai baju kerja. Iya. Jelek. Yo, yang jelek bingit gitu ya. Ya, Mbak. Saya ini datang lagi ke sini, Mbak ya. Iya. Mau ngomong apa? Tentunya teman-teman sudah tahu, itu kamar mandinya, itu tungkunya, itu kamar tidurnya, ini apa namanya ini? Ruang tamu. Sama kursi tamu ya, Mbak. Gimana? Uangnya masih ada atau di apa dibelanjakan? Terakhir zaman. Hah? 100 sih, Mbak? Iya. Oh, 100 dibelanjakan apa? Apa, Mas? Yang 100 dibelanjakan apa? Buat beli apa? Ya, semua. Gitu. Berarti tinggal 900. Iya. Disimpan, Mbak, ya, jangan boros. Iya. Jadi, Mbak itu punya uang atau enggak punya uang? Hidup irit lah, makanya irit lah, gitu ya. Jadi, biar Mbak kalau punya kebutuhan yang sangat mendesak, bisa nggak bingung, gitu lah, Mbak. Kan sudah ada uang. Tuh, maaf, Mbak, mic-nya lupa. Nih, mic-nya lupa.
Mbak gak minta sih. Jadi saya gak ngasih. Maaf teman-teman. Saya gak mau nge-cut ah. Biar apa? Nanti dikira editan, dikira apa gitu. Gak pakai cut-cutan aja langsung. Duduk mas. Iya. Ya mbak, saya pengen berdiri dulu. Gak capek apa? Ya, capek sih. Tapi liatnya, liat mbak pakai mukena gitu, cantik loh. Iya. Asik gitu. Biasa aja kamu. Anda jadi istri saya, mbak. Kenapa? Sayangnya suaminya punya suami, tapi apa ya? Tega gitu loh, ninggalin mbak gitu lah. Aneh tuh suami itu. Kenapa kok saya nggak ketemu mbak dari dulu ya? Kalau mungkin ketemu saya dari dulu, mungkin mbak masih TK dong. Kalau sekarang masih kan kecil. Saya tua. Aduh, iya. Saya umurnya 42 mbak. Sudah tua ya? Ya, agak sih mas. Tapi selera saya tetap yang muda dong mbak. Hmm. Kalau jiwa saya nggak pernah tua, mbak. Harus selalu muda. Biar selalu semangat gitu loh. Iya. Ya. Biar semangat. Semangat bekerja. Semangat berusaha. Ya, gitu. Mencari uang. Mencari uang. Jadi jiwa harus muda, teman-teman. Gitu loh. Paham kan? Mbak. Ya? Saya pengen ngasih kejutan deh sama mbak. Kejutan apa itu? Apa ya? Kira-kira teman-teman apa kejutannya? Ayo, langsung tulis di komentar teman-teman. Kira-kira apa kejutannya? Iya mbak, saya mau kasih ini ya. Mumpung ini, ingat. Ya. Saya mau kasih hadiah juga ke teman-teman. Mau kasih hadiah. Kalau saya nggak bisa ngasih hadiah yang besar mbak. Iya mbak. Mau ngasih hadiah full size. 50.000. Yeah. Kok 50.000 ya? Dapat dari mana uang saya dapat 50.000 mbak? 20.000 lah. Kalau 20.000 saya ada untuk beli pulsa. Teman-teman. Ya maklum teman-teman. Ini kan channel masih kecil. Belum ngasih hadiah yang besar. Ya doakan aja biar kayak Sultan Andara gitu teman-teman. Kalau Sultan Andara kan banyak uangnya. Beli mobil. Kalau saya insya Allah. Kalau channel ini berkembang. Ya. Sebagian itu untuk. Apa ya. Janda, duafa, anak yatim yang membutuhkan. Insya Allah, mudah-mudahan saya tetap amanah. Semoga secepatnya. Amin. Teman-teman, saya kasih hadiah 20.000 pulsa. Kok 20.000 pulsa? Pulsa 20.000, sebesar 20.000. Bagi teman-teman yang bisa menebak, kira-kira apa hadiah yang mau saya berikan ke Mbak Firoh? Kok hadiah ya? Kejutan. Kejutan apa yang kira-kira saya mau kasih ke Mbak Firoh? Tulis di komentar sekarang juga. Ayo. Tapi syaratnya harus subscribe loh. Jangan nonton aja. Subscribe. Kalau jawab, meskipun jawabannya benar, tapi nggak subscribe, nggak dikasih loh. Ya? Iya. Nggak dikasih. Sok tahu aja kok bilang ya. Memang tahu Mbak Firoh. Ya, tak tahu. Cuma penyemangat aja ya. Iya. Iya, teman-teman, ayo. Ayo Mbak Fira bilang, ayo teman-teman. Mumpung ada kesempatan. Ayo tebak kejutan apa itu dari Mas siapa dah? Ivan. Ini saya sudah berapa puluh kali ngeprok sini masih enggak hafal nama saya. Lucu nih Mbak Fira. Yo, kalau Mbak kira-kira apa? Kira-kira apa yuk? Nggak tahu mbak. Nggak akan mau ngasih. Apa ya mbak? Ayo teman-teman, bantu jawab. Tuh, dia sok gaul sekarang teman-teman. Mentang-mentang punya uang 1 juta nih. Sok gaul nih sekarang. Mbak Firohnya nih. Sok gaul. Lumayan loh, kan pulsa 20.000. Mbak mau? Mau pulsa? Nggak punya HP. Nggak punya HP ya mbak. Dong. Gini dah, kalau Mbak Fira bisa jawab pertanyaan saya satu aja, Mbak Fira mau saya kasih pulsa 100.000 dah. Mbak Fira mau saya kasih pulsa 100.000. Ayo. Punya HP mas sayangnya.
Enggak punya HP. Iya. Makanya saya kasih penawaran pulsa 100.000, soalnya enggak punya HP. Kasihan dulu. Bercanda, Mbak ya. Iya, enggak apa-apa, Mas. Biar enggak stres. Soalnya Mbak Vira kan senang sekarang. Iya. Lagi senang gitu loh. Ayo, teman-teman, mumpung ada waktu. Ayo, cepet tulis di komentar. Syaratnya harus subscribe loh. Like juga video ini. Kalau enggak, like, enggak comment. Bisa dong. Ye, sok tahu kamu. Tahu. Emang tahu komen? Apa tuh komen? Enggak tahu. Niru, niru, niru nih. Like tahu enggak apa like? Like itu enggak tahu juga. Kalau apa ya? Like enggak tahu. Kalau YouTube tahu? Kalau YouTube ya tahu. Tahu dari mana? Teman. Hah? Teman lihat itu. Oh, temennya punya HP. Iya, kalau udah buka YouTube apa itu? Buka YouTube. Buka YouTube. Mbak ya. Ikut nonton gitu ya? Iya. Pengen enggak punya HP? Pengen banget, Mas. Pengen. Pengen banget lihat TikTok, lihat YouTube, itu video yang viral gitu. Gitu ya. Iya. Iya, kok tahu TikTok? Ya lihat punya temen. Iya, 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 iya. Dah. Sekarang lihat dulu nih wajah Mbak. Sambil tulis di komentar jawabannya, teman-teman. Ayo. Ayo, enggak ada kabar Mbak dari suami? Belum ada kabar, Mas. Belum. Iya. Kalau misalkan kejutannya itu, misalkan kejutan yang saya bawa sekarang ini, suaminya gimana? Ya, senang sih, Mas. Senang banget. Senang banget ya? Iya. Seandainya kejutan yang saya bawa sekarang ini itu adalah suaminya, Mbak Vira, pulang dari Malaysia, ada di depan mata Mbak. Jangan nangis dulu, Mbak. Jangan nangis dulu. Ini kan cuma misalnya. Jangan dibayangkan dulu, nanti pas terbayang-bayang. Seandainya Mbak Vira itu, saya sekarang ini ngasih kejutan ke Mbak Vira. Ya. Suaminya datang pulang. Gitu ya. Dan sekarang hadir di depan Mbak Vira. Kira-kira yang akan Mbak lakukan apa? Ya, bersyukur lah. Bersyukur? Ya. Terus apa? Saya peluk deh. Dipeluk ya? Iya. Kangen? Kangen lah, Mas. Kangen? Iya. Kangen, Mas. Andai aja katanya Mas ada di depan mata, pasti aku peluk, Mas. Tapi kan Masnya cuma ngarang doang. Seandainya saya nggak ngarang? Ya, saya peluk, Mas. Mau dipeluk? Iya. Suaminya? Teman-teman, barangkali ada di negeri Malaysia atau Singapura atau di Indonesia yang tahu suaminya dan suaminya itu nggak mau pulang, tolong beritahu, suruh pulang, suruh hubungi saya, gitu ya teman-teman. Mohon maaf Mbak Vira, saya mohon maaf saya terlanjur bikin Mbak Vira nangis. Ya, kejutannya apa-apa. Bukan suami, Mbak. Kejutannya bukan suami. Saya barusan hanya mengandai-andai, Mbak. Seandainya, gitu. Mohon maaf, teman-teman. Saya nggak nyangka kalau Mbak Vira sampai mau nangis kayak gini. Saya cuma mau bercanda tadi, kan? Teman-teman, jangan salahkan saya. Saya cuma niat bagus, niat baik, ingin menghibur. Tapi Mbak Vira malah nangis. Mohon maafkan saya, teman-teman. Mbak Vira, khususnya, maafkan saya ya. Jangan marah sama saya. Gitu Mbak ya? Iya. Kalau Mbak Vira marah, mungkin saya nggak di sini lagi. Maaf ya Mbak ya? Iya, nggak masalah, Mas. Entah teman-teman, saya nggak kuat. Marah saya yang pengen nangis, teman-teman. Entah teman-teman. Dah, Mbak Vira, saya mau ngasih kejutan ya sama Mbak Vira ya. Ya.
Boleh dibuka ini, Mbak. Oh, jangan ya, jangan dibuka. Coba angkat tangannya, angkat, Mbak. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Terus bajunya di lengannya? Iya. Kebawahkan. Gini. Iya, tarik. Ayo coba ditarik. Ditarik. Wah, kulitnya putih, teman-teman. Kulitnya Mbak Vira putih loh. Tuh kan, putih bersih bersinar. Putih bersih bersinar. Putih bersih putih bersih bersinar kayak cahaya matahari. Tuh, teman-teman. Coba diangkat, Pak, tangannya. Ayo coba diangkat tangannya. Mana? Mana tangannya, coba diangkat. Tuh, tangannya Mbak Viro cantik. Tangannya Mbak Viro bersih alami. Coba diangkat lagi, Pak. Mana tangannya? Mana tangannya? Ayo, tuh kan tangannya. Coba sekarang. Satu, dua, tiga. Wow. Apa itu? Ayo. Gelang. Ayo, apa itu? Ayo. Ya Allah, terima kasih banyak, Mas. Coba tunjukkan, tunjukkan, ayo. Tuh, waduh, teman-teman, enggak kira punya ini. Ayo. Ayo, kok berhenti nangisnya? Seneng. Iya, Mas. Ya jangan lanjut lagi dong nangisnya. Seneng, campur sedih gitu, Mas. Sudah, enggak usah nangis. Seneng kan? Iya, Mas. Ah. Bagus. Bagus ya? Iya. Keren ya? Asik kan? Jujur, Mbak ya. Jujur. Jujur. Ini jujur sejujur-jujurnya. Ah, enggak, nanti aja lah. Mbak Vira nggak perlu tahu, biar saya dan teman-teman aja yang tahu, ya. Mbak Vira nggak boleh tahu. Sekarang, ya Allah, saya mau nangis, teman-teman. Mbak Vira nggak usah nangis, pokoknya jangan pernah nangis. Saya nggak pengen lihat Mbak Vira nangis. Waduh, cantik kan? Sekarang Mbak Vira pakai gelang. Sekarang coba. Angkat tangannya, Mbak. Angkat tangannya. Bagus enggak? Bagus. Jari-jarinya diangkat dong. Ayo, jari-jarinya diangkat. Coba. Satu, dua, tiga. Ayo. Apa ini, Mas? Ayo, apa itu? Apa cincin. Itu? Cincin tuh. Baru saya enggak, saya pegang HP enggak sempat ini barusan ya, kayak sempat kerekam ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Punya siapa ini, Mas? Hah? Kok dikasih ke saya? Ya punya Mbak Viro dong. Punya Mbak Viro. Punya Mbak Viro itu ya, bukan punya saya. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Sudah, jangan terima nangis. Kasih, jangan nangis. Pokoknya jangan nangis. Ayo, ayo. Janji kan? Jangan nangis. Jangan nangis. Terima kasih ya, Mas. Sekarang Mbak Viro kan punya. Oh ya, lupa. Ini, Mbak. Lupa. Ini surat-suratnya. Ya. Terima kasih, Mas, sekali ya. Lagi. Ini dompetnya. Nah. Oke kan? Ini dompetnya ya. Terima kasih banyak ya, Mas. Iya. Semoga usahanya sukses. Sekarang saya mau tanya. Iya. Kira-kira sekarang Mbak Viro bahagia nggak? Belum, Mas. Nggak bahagia sih. Hah? Nggak bahagia sih. Nggak senang meskipun. Loh. Ayo. Tempo hari saya kasih dari titipan Allah, titipan amanah 200 ribu. Dikasih lagi titipan Allah 300 ribu.
dikasih lagi di berapa? 1 juta. Saya kasih lagi nih sekarang. Gelang sama apa tuh? Cincin. Kebahagiaan apa lagi yang kurang, Pak? Suami saya itu kan belum datang, Mas. Suaminya belum datang? Iya, jadi kan kepikiran berat gitu. Kenapa sih enggak Mbak lupakan aja dah? Enggak, Mas. Soalnya kan masih sayang. Masih sayang? Iya, kasihan. Yakin? Iya, yakin lah, Mas. Kan saya kan belum bisa sih, Mas. Berarti apa yang saya kasih itu belum bisa membahagiakan, Mbak? Ya, belum sih, Mas. Tapi seneng lah. Seneng? Ya, alhamdulillah dah. Tapi nggak sepenuhnya bahagia? Iya. Kalau gitu, hanya suaminya ya yang bisa bikin Mbak bahagia? Iya. Nggak ada orang lain? Nggak ada, Mas, selain suami saya. Itu dipakai terus nggak ya gelangnya ya? Iya. Jangan sampai dijual. Kalau kerja dibuka, ya? Iya. Kalau kerja dibuka, biar nggak rusak atau hilang ya, Mbak ya? Iya. Coba lihat, perlihatkan Mbak sini, Mbak. Wow. Ini teman-teman, saya dekatkan ya. Mas, nah, ini teman-teman. Ini teman-teman, saya dekatkan. Coba, sekalian, angkat, Mbak. Sebentar, Mbak. Jangan gerak ya, biar teman-teman tahu. Nih, teman-teman. Wow, keren kan? Tuh, teman-teman. Sudah ya? Saya permisi pulang. Nggak bisa lama-lama. Jaga amanah itu baik-baik, Mbak ya? Iya. Jangan dijual. Iya. Jangan dijual. Sudah. Saya pamit pulang, teman-teman doakan ke depannya channel ini lebih baik, teman-teman ya. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali menyampaikan amanah dan sekarang ini saya menepati janji saya. Saya belikan gelang sama cincin gitu ya. Dari hamba Allah yang sempat ngasih, yang pernah dititipkan amanah 200.000, 300.000 dan 1 juta ke Mbak Viro yang melalui saya, sudah saya serahkan semuanya. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya Ivan sebagai pemilik channel Gadis TV ini mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan semua kepada saya, teman-teman. Gitu ya. Mbak, saya permisi. Mungkin beberapa hari ke depan saya enggak ke sini, Mbak. Karena masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, ya, gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas. Iya, ya, Mbak. Semoga diberi berkah rezekinya. Amin, amin. Ya sudah, Mbak, gitu aja. Iya, ya, Mbak. Ya. Ya, terima kasih ya, Mas. Ya, hati-hati ya, Mas. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.